mesin penebas semak T12 yang terbaru bergerak menuju ke lokasi kerja. T12 ini dirancang bisa dinaiki ketika dari rumah menuju ke tempat kerja. Operator berdiri di belakang. Kita masuk ke lokasi kerja. Daerah rendahan bekas sawah. Rawa, kalau di sini pas musim hujan nih, ini banjir ya. Sampai 50 sampai 70 cm bahkan. Kita untuk dicoba di sini menebas rumput pakis-pakisan yang banyak tumbuh di ladang kelapa sawit ini. Oke, kita ikuti teman-teman. Ya, inilah hasil kerja dari mesin penebas semak T12 dengan menggunakan roda trek atau roda rantai. Dirancang khusus untuk lahan rawa, lahan bekas sawah, lahan gambut, untuk membersihkan kebun kelapa sawit, kebun karet dan sebagainya. Dengan roda rantai atau crawlernya, dia akan mampu untuk mengarungi lahan-lahan yang basah, yang becek, atau lahan-lahan yang lahan gambut ya. Menggunakan double engine, satu twin engine, satu engine untuk menebas berupa engine jack 200 dan engine penggerak maju mundur, engine ATP 125 cc. Jadi semuanya menggunakan 325 cc engine. Persneling maju 123, netral dan satu persneling mundur. Jadi R, N, 1, 2, dan 3. Kecepatan bisa diatur mulai dari 2 km per jam sampai dengan 15 km per jam. Bagus ya, mobilitasnya cukup bagus, hasil kerjanya cukup bagus, tenaganya juga kuat, dan kemampuan untuk bermanuvernya juga cukup terkontrol.
lebar bar tebas 75 cm. Jadi sekali maju dia menebas lebar 75 cm. Cukup mantap. Harga alat ini kami patok dengan harga yang sangat murah, yaitu 16 juta rupiah saja. Saya ulangi, harga netnya 16 juta rupiah, belum termasuk ongkos kirim. Silakan menghubungi kami di Bengkel Kreatif UKM Tani Muda 0813 7000 8997, bersama saya Muhammad Isnaini alias Bang Pilot. Muhammad Isnaini alias Bang Pilot ya, di Desa Petatal 50 Batubara, Sumatera Utara. Oke, demikian sudah bersih. Kita lihat hasilnya. Hasil tebasan dari mesin penebas semak T12 produksi Bengkel Kreatif UKM Tani Muda bersama saya Muhammad Isnaini alias Bang Pilot, di WhatsApp 0813 7000 8997. Yang tadinya seperti ini ya, ini hutan pakis seperti yang kebanyakan terdapat di daerah gambut ya, kita sudah bersihkan. Oke, terima kasih dan salam sukses, semoga jaya tani Indonesia. Wassalamualaikum dan merdeka.